Repot tuh gak sih ya? Anam bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up cuy? Selamat malam sahabat-sahabatku semua, saudaraku semua, youtuber di Indonesia maupun di luar Indonesia, di seluruh dunia. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Diberi kemudahan dalam beraktivitas, dalam pekerjaannya. Amin. Apapun usahanya, apapun kerjaannya, semoga kita bisa menikmatinya. Amin. Sehingga pekerjaan dan usaha kita terasa nikmat dijalani. Semoga yang punya hutang segera bisa melunasi hutang-hutangnya, bisa membayar hutang-hutangnya. Semoga yang belum punya jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah menikah belum punya keturunan, semoga segera diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di video kali ini seperti biasa kita masak-memasak, goreng-menggoreng. Goreng-menggoreng. Seperti yang terlihat ini, kita sedang menceplok telur. Mendadar telur maksudnya. Ya, saking semangatnya, Bro. Aduh. Semangat pisan ki. Bro, sudah matang kita. Sebelum diangkat kita cilin apinya dulu ya. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat saudaraku semua atas supportnya. Semoga dibalas dengan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena telurnya dicoba, kita masukkan langsung saja nasinya ya. Oke. Ini tutorial cara memasak nasi goreng tanpa telur ya, teman-teman. Ya, karena telurnya sudah didadar. Kalau jadi kita, kadang-kadang yang pesen minta didadar, minta diceplok. Jadi goreng nasinya nggak pakai telur. Sudah kita masukkan bumbunya. Selanjutnya kita masukkan bumbunya dan sambelnya. Sambelnya, oke, kita kerjain aja. Ini kopi. Kopi adalah nih teman. Semangat. Ini semangat sekali kopinya teman-teman. Kalau perlu kopi, kita kopi ya. Kopi ya. Ya. Habis itu kita masukkan garam sama sasannya ya. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai merata, sampai matang, sampai gurih. Aduh, mantap. Ya, sekiranya sudah merata, kita masukkan. Selanjutnya kita kasih kecap. Kecap ya, ini tahap terakhir pastinya ya. Nggak makan sini bang? Iya. Nggak makan, makan sini aja. Makan sini ya, kan? Makan sini aja. Kita cobain dulu apakah ini terlalu asin. Cara memasak nasi goreng tanpa telur biar nggak ngerak, biar nggak nempel di gorengan ya, seperti masaran. Mantap kali ya teman-teman. Nah, kita gedein ininya ya. Ini berapa itu, berapa bendil ya teman-teman? Dua. Ini buat rame-rame aja lah. Bersama saja ya. Jaga lagi-lagi. Batu lagi-lagi. Langgan setia. Nih ya, kalau sekarang makan pasti kesini ya teman-teman. Ini langgan setia nih. Jangan lupa di subscribe channelnya Bang Anto. Aduh. Wah. Buat langgan setia kita ya. Nah, biasa itu Bang Anto ya. Tidak pernah pakai sayur ya, tapi pernah dibikinin pakai sayur, habis. Yang penting rasa. Oke, selamat datang. Kita berikan. Oke, telur dadarnya, telurnya. Pakai sedikit ya. Acarnya timun doang biasanya. Oke, segitu aja lah. Ya, seperti inilah tutorial cara memasak nasi goreng. Ya, kita ratakan dulu plus biar telur dadar. Berantakan nasi goreng ya. Plus telur dadar. Biar enggak berantakan jadinya kan. Murah. Ya, lebih. Nasi goreng digoreng dadakan cuman 13 ribuan. Dijamin original. Tidak pakai. Halo. Tidak pakai bahan pengawet. Berasnya langsung diambil dari pasar Ciputat. Kita
Ya ya, terima kasih yang sudah menonton videonya. Tetap semangat, syukur dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.